Tes 1 2 3, audio sinkron. Hi friend, ini ada yang tahu ini Oppo Enco R yang pertama. Kemudian kali ini gue pengen coba nih pakai Bluetooth, kemudian direkam videonya menggunakan Oppo Reno 4S juga. Sebagai informasi, di sini sekarang lagi bebenah ya. Ada yang betulin keramik, ada yang juga betulin tembok. Jadi sengaja pengen pilih environment yang berisik biar ngetes bagaimana si Enco ini yang di kuping gue ini gue pasang ini bisa nangkep ke audionya atau ke Oppo kameranya gitu. Dan sini juga gue mundur sedikit nih. Di sini sekitar ada 2 meter kali jaraknya. Gue pengen tahu apakah suaranya ini masih bagus atau enggak. Kemudian yang kerjanya berhenti dia. Tadi rame, tadi berisik. Kita tunggu sampai dia berisik. Kemudian kalau misalkan gue mundur ke sini mungkin sekitar Pak, dari sini sini berapa meter ya? 3 meter. Oke, gue berdiri sekarang di 3 meter. Dan ini sekarang tungguin sampai si tukangnya kerja, kemudian sampai berisik lagi. Ya. Nah, ini udah mulai. Udah mulai dia muku-muku dinding untuk betulin dindingnya. Kemudian gue mau tetap ngomong nih di sini. Jadi gue di sini kameranya udah gue install, sorry, HP-nya gue install open camera. Jadi di sini gue rekam videonya bukan pakai bawaan yang aplikasi dari Oppo-nya, tapi menggunakan open camera. Kemudian di open camera itu gue setting. Di settingnya itu tinggal di klik setting yang gambar gerigi gitu, kayak gerigi mesin. Kemudian cari di situ video setting. Nah, di video setting kemudian pilih lagi paling ke bawah ada audio source atau sumber audionya. Sumber audionya ada yang bisa dipilih pakai default atau misalkan menggunakan mic eksternal, dan yang selanjutnya itu menggunakan setting voice call ya, jadi optimalisasi voice call. Nah, itu yang gua pilih. Sekarang gua udah di luar nih ya, di tempat yang gua harapkan berisik tapi mobilnya nggak ada. Oke, kita tes Enco lagi. Dan ini kameranya Oppo Reno, dan di belakang gua taruh kamera ya, kamera HP juga. Nah, seperti apa sih nanti kita bisa compare nih. Kemudian yang kedua, apakah nih bisa noise cancelling nggak? Kalau misalkan kita jalan-jalan bikin vlog, misalkan di jalan, itu seperti apa? Oke, gue sengaja nih agak ke tengah biar ada suara mobilnya mungkin sedikit berisik gitu kan. Nanti gue juga bakalan taruh si kameranya lebih jauh dari gue. Gue tes lagi di luar, kemudian Enco-nya di sini, kamera di sana, mungkin ada sekitar 10 meter atau 15 meter gue mundur lagi. Itu masih jadi tag ya suaranya. Karena gue juga mau tahu nih, nanti kalau misalkan kita kemana-mana kan enak nih. Kalau misalkan guanya di mana, lu ya di mana, dan seterusnya gitu kan. Bisa kedengeran kemana suara masih bagus. Terus cancelingnya juga seperti apa. Sekarang sepi. Gue udah cari mobil. Ini ada mobil, gue mau nyebrang ke arah yang ada mobil. Tes 1 2 3, Pet Store Diamond. Gue baca semuanya. Oke, di sini ada 3 mobil lewat. Apakah bisa noise cancelling di sini? Tes 1 2 3. Ada Innova lewat. Oke. Selesai tesnya untuk di luar. Mungkin nanti kita coba yang lebih berisik lagi sama si Seno, sama si apa tuh? Julius. Biar kita ke tempat yang lebih ramai. Untuk suara aslinya gue pakai yang di sana. Sekian tes gue hari ini, semoga bermanfaat. Kemudian bagi yang mau beli Enco ataupun apa ya namanya, ya, this Bluetooth, mungkin lu bisa pertimbangkan kali ya. Oke, thank you, bye.